Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Madujaya. Salam Sepakat Sabah Hebat. Salam Utablut Pemacu Perubahan. Dan salam ABC. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina ahli jiwa undangan dan negeri yang 10 usulan yang saya hormati Inci Zakinah Raya Sulaiman bin Ahmad, Ketua Pengurus Penerakanan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Kota Sabah, Cawangan, Kota Belengku. Yang saya hormati Cik Rusli bin Suwir Timbalan dan Ketua Penyusun Besar Daerah Kota Belengku. Semua Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Kaunselor Pendidikan, rakan-rakan pembetua dan guru besar, semua penolong pegawai pejabat pendidikan daerah Kota Belud, juga yang saya hormati ketua jabatan daerah Kota Belud, semua para pengunjung, ibu bapak, seterusnya anak-anak yang dihormati sekalian. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam dewan yang cukup meriah ini dalam usaha untuk kita mempromosikan tugas dan juga peranan pendidikan khususnya di pejabat pendidikan daerah Kota Belud bagi memastikan sokongan dan juga kekuatan strategi yang akan terus terjalin dalam kalangan semua ibu bapa, peneliti dan seterusnya masyarakat seumumnya dalam usaha untuk kita membangun pendidikan anak-anak kita di daerah Kota Belud. Terlebih dahulu saya bagi pihak pejabat pendidikan daerah Kota Belud dan semua warganya mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Seri Panglima kerana sudah hadir bersama kami pada pagi ini bagi memeriahkan kami pada di sini dan kami sangat mengharapkan agar kehadiran Yang Berhormat Datuk akan memberikan impak yang besar dalam usaha kami untuk membangun pendidikan khususnya di dalam daerah Kota Belud ini. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita juga sangat berhutang budi kepada Yang Berhormat Datuk kerana Yang Berhormat Datuk telah menyumbangkan RM ringgit Malaysia sebanyak RM77,000 ya, untuk kita menjayakan program ini. Dan kami bagi pihak jabatan Kepulidikan Negeri Sabah umumnya dan juga KPD khususnya dan semua warganya mengucapkan kita terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk dan kami juga mendoakan semoga Datuk akan terus diberikan keselamatan, kesehatan dan juga diberikan rezeki yang melimpah ruah, insyaallah amin. Untuk para Yang Berhormat Datuk, sebenarnya hari terbuka PPD ini adalah merupakan nama baru yang telah dinamakan daripada nama asalnya Hari Bersama Pelanggan dan kita tukar namanya dan juga kita tambah dari segi fungsi dan peranannya dalam usaha untuk kita menarik masyarakat untuk sama-sama membeli tenaga untuk memajukan pendidikan di daerah Kota Belud ini. Untuk tuan-tuan Yang Berhormat Datuk dan juga semua para pengunjung yang hadir, antara tujuan kita mengadakan hari terbuka PPD ini yang antaranya untuk mewujudkan hubungan baik di antara Jabatan Pendidikan Negeri Sabah secara umumnya dan juga khusus untuk penyambung pendidikan daerah Kota Belud dengan komuniti. Kami percaya bahwa sekiranya ada hubungan yang baik di antara pejabat pendidikan daerah Kota Belud dan juga semua sekolah yang ada dalam daerah Kota Belud ini, kita yakin tidak mustahil bahwa pendidikan anak-anak kita di daerah Kota Belud untuk mereka menjadi seorang pelajar yang mempunyai pengetahuan dan prestasi yang baik tidak mustahil akan tercapai sekiranya ada hubungan baik dengan komuniti ini. Ini juga disebut dalam ancakan PPN kita dalam ancakan yang ke-9 yang mana kita mempertingkatkan hubungan baik di antara Jabatan Pendidikan, Kementerian, PPD dan juga sektor pendidikan.
masyarakat dan juga community, seterusnya NGOs, bagi memastikan hubungan baik yang terjalin ini dapat menyumbang pada kemajuan murid dan sukses kecemerlangan dan pendidikan dalam daerah kota Madinah. Dan yang keduanya ialah untuk memberikan kesetaraan pendidikan kepada masyarakat dan juga komuniti di sekitar, khususnya di sekitar pejabat pendidikan daerah kota Blok dan juga seluruh daerah kota Blok pada umumnya, untuk mereka sama-sama memahami akan fungsi dan peranan jabatan pendidikan Sabah dan DPD secara umumnya, khususnya secara khusus kepada sekolah, tentang tugas dan tanggung jawab mereka untuk sama-sama berperanan dalam usaha untuk saling melengkapi dalam membangun pendidikan di daerah kota Blok ini, dalam kita memastikan objektif ataupun ada tujuh Kementerian Pendidikan Malaysia yang dapat kita capai, yaitu dalam usaha untuk memastikan kemenjadian murid kita. Dan yang seterusnya, dalam hal yang lain kita juga memohon kerjasama daripada semua masyarakat dan juga komuniti, khusus dalam daerah kita belum ini, untuk kita sama-sama menyumbang dalam memajukan kurikulum dan kokurikulum seterusnya saksian dalam kalangan anak-anak kita yang sekarang berada di bangku sekolah. Dan seterusnya, antara tujuan kita mengadakan hari terbuka PPD ini ialah untuk memasyarakatkan PPD kita, juga jabatan pendidikan kita, kepada satu yang kita sebut sebagai satu penitransformasi yang berlaku di PPD kita dan juga di jabatan pendidikan negeri Sabah pada secara umumnya, tentang peranan dan fungsi PPD kita yang sering berubah daripada semasa ke semasa, dan kita memastikan ianya dapat bersama-sama mendepani cabaran yang sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Dan seterusnya juga dengan adanya usaha untuk kita memasyarakatkan PPD dan juga pendidikan ini, kita mengharapkan para ibu bapa dan juga komuniti memahami akan dasar-dasar yang ada di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Kementerian umumnya, dan juga inisiatif-inisiatif yang ditawarkan dalam usaha untuk kita memajukan pendidikan, dan seterusnya juga untuk memberikan maklumat-maklumat yang terkini dalam usaha untuk kita memastikan semua masyarakat dan juga komuniti akan menjadi agen partnership ataupun kolaboratif kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan khususnya di PPD kita. Dan yang terakhirnya, kita juga memastikan agar wujudnya pemufakatan strategik di antara PPD ataupun pejabat pendidikan daerah kota Blok khususnya dengan masyarakat sekitar. Dan saya dipahamkan ya, setelah kita mengedarkan surat-surat memohon penyertaan daripada semua agensi kerajaan dan swasta yang ada dalam daerah kota Blok, dan alhamdulillah agensi luar yang telah menyumbang dan juga turut serta untuk membuat pameran dalam hari terbuka PPD kita ini adalah sebanyak 16 agensi. Tahniah dan terima kasih kepada semua agensi yang terlibat. Tanpa tuan-tuan semua, kami tidaklah dapat berbuat apa-apa. Maka itu, ucapan tahniah dan terima kasih atas penglibatan semua agensi kerajaan dan swasta yang sama-sama menjayakan hari terbuka PPD kami pada hari ini. Dan juga kami sangat mengharapkan agar tujuan daripada PIBG dalam EJKSIB ataupun kita kata penglibatan ibu bapa ataupun agensi luar ini dalam memajukan pendidikan di daerah kota Blok khususnya akan dapat kita capai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, untuk akhirnya saya sekali lagi mengucapkan juta terima kasih kepada yang berhormat Datuk Doktor kena sudi bersama kami, dan juga tahniah kepada Encik Sulaiman kerana sudi datang bersama kami bagi wakil kepada Tuan Pengarah kita. Kena kita dimaklumkan Tuan Pengarah kita sangat sibuk dengan jadual-jadualnya dan juga terlibat dengan peresmian hari terbuka di PPD yang lain. Dan juga kita terima kasih saya ucapkan kepada semua rakan-rakan PGB kita yang hadir pada pagi ini dan juga menyumbang untuk pameran, dan juga kepada semua agensi dan semua ibu bapa dan juga anak-anak yang mengambil bahagian dalam menjayakan hari terbuka PPD kita pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.